Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan, salam love untuk sahabat-sahabat lover. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover yang selalu setia menyimak, menyemangati dan menyupport di kegiatan-kegiatan saya ini. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap muka lagi, bisa sapa menyapa walau hanya lewat sosial media. Dan di kesempatan malam ini juga saya sebetulnya belum menemukan untuk menundukkan atau suatu kelemahan dari gurunya dukun santet ini. Tapi di sini saya mau mendatangi lagi dikarenakan saya khawatir, ya saya khawatir dengan keselamatan kakek, ya yang dimana sampai saat ini saya masih berusaha. Dan intinya ya kita sebagai manusia, saya hanya bisa berusaha dan berdoa, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berangkat, kita sama-sama untuk bersolawat dulu ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una, ya man amruhu idha arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una, ya man amruhu idha arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, subscriber, terima kasih banyak yang sudah sama-sama ikut bersolawat. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari yang namanya fitnah-fitnah dajjal, karena fitnah dajjal ini semakin nyata. Dan fitnah dajjal ini mengadu domba, menghasut. Nah di sini saya juga mengajak untuk sahabat-sahabat lover, ya, untuk selalu istiqomah, ya, istiqomah bersalawat. Nah, tadi yang saya ini kan itu salawat taun, yang dimana ketika kita mengamalkan salawat taun, insya Allah kita terhindar dari yang namanya penyakit taun. Dan yang paling bahaya ini penyakit hati. Kalau penyakit hati ini sudah ada di diri kita, itu rasa sifat iri, dengki, hasud, sombong, marah, semuanya itu ada. Dan mungkin sahabat-sahabat juga tahu ya, yang dimana sekarang ini lagi ramai diperbincangkan ya. Jadi semua begini, begini, begitu. Dan ini pembelajaran untuk saya sendiri. Saya tidak pernah merasa benar, karena semua orang pasti mempunyai kebenarannya masing-masing, ya. Kebenarannya masing-masing. Dan harus diingat,
juga untuk sahabat-sahabat semuanya, ini mohon maaf kalau saya salah, nanti tolong dikoreksi ya. Menurut saya benar itu ada 4 ya. Benar itu ada 4. Yang pertama, benar menurut Allah. Benar menurut Allah itu absolut, hukumnya itu hak ya. Dan yang kedua, benar menurut umum. Benar menurut umum, matahari itu terbit dari mana? Pasti kebanyakan orang umum, matahari itu terbit dari timur ya. Tapi ini bertentangan dengan ilmiah ya. Kebenaran menurut ilmiah itu selalu belakang-belakangan, selalu bertentangan. Benar menurut umum dan benar menurut ilmiah. Benar menurut ilmiah, matahari itu gak terbit. Matahari itu gak terbit karena bumi yang muter. Nah itu sama-sama benar ya. Jadi saya gak menyalahkan, sama-sama benar. Ya umum benar, ilmiah benar. Jadi seperti itu ya. Jadi yang paling pertama yang harus kita menjadi patokan itu kebenaran menurut Allah. Ya, hukumnya udah hak gitu. Tidak bisa diganggu gugat. Itu untuk semua insan ya. Bukan hanya muslim aja, untuk semuanya. Itu kebenaran menurut Allah. Nah, tadi benar menurut umum, benar menurut ilmiah. Nah, dan ada lagi satu lagi. Benar menurut falsafah. Jadi segala sesuatu itu harus kita apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu jangan melihat setengah-setengah. Jadi lihat dan dikaji dan dicermati. Nah, di situ baru kita bisa menilainya. Benar menurut falsafah itu matahari terbit dari barat. Ini matahari terbit dari barat itu benar menurut falsafah. Karena apa? Ini matahari itu adalah kehidupan yang dimana mungkin kita saat ini sedang merasakan ya. Kehidupan kita ini udah banyak dari kebarat-baratan ya. Udah banyak kebarat-baratan. Contohnya ya, banyak di luaran sana ya, ini mohon maaf ya, kita bisa nengok mungkin, lihat gaya-gaya orang-orang sekarang ya, kayak di Indonesia ini khususnya ya, banyak kebarat-baratan seperti itu. Jadi ya udah melihat condongnya ya ke barat-baratan. Karena ya itulah, matahari itu kan kehidupan. Jadi kehidupan kita ini sudah melihat ke barat sana. Itu dari pakaian, belum dari makanannya. Dari makanannya sama, gak jauh beda kayak gitu. Dan keuangan juga kan tergantung yang di sana, seperti itu. Jadi ya kita bagaimana bisa menjaga ya, bisa menjaga, apalagi kita sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia ini kan terkenalnya dari budaya. Ya, budaya terkenalnya orang Indonesia ini. Jadi marilah kita sebagai orang Indonesia harus menjaga budaya Indonesia. Nah, contohnya ya kayak saya di sini di Banten. Budaya Banten ini apa? Jadi ya seperti banyak kayak debus, apa segala macam banyak di sini itu. Nah, gitu ya untuk sahabat-sahabat, mohon maaf ya kalau misalkan ada tadi ucapan-ucapan saya yang salah, saya mohon maaf karena semua kesalahan itu berasal dari diri saya, kebenaran berasal datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menyikapi hal yang seperti itu. Dan ada juga tentang hidup kita ya. Hidup kita ini ya, ini banyak juga ya. Kenapa sih orang, ya ada yang bertanya sama saya, Kang, kenapa sih orang memandangku salah terus ya, setiap saya melakukan begini salah, begitu salah. Ya itu bagi saya itu wajar. Karena Rasulullah aja dulu ya, kita mungkin banyak yang tahu tentang sejarahnya Rasulullah. Rasulullah selalu berbuat baik, tapi tetap aja salah ya. Tetap aja salah ya. Beliau melakukan kebaikan, tetap aja dipandangnya salah. Mungkin ya sahabat-sahabat semuanya udah
sering banyak mendengar. Dan ingat juga dari Al-Kisah, ada seorang anak sama bapak yang dimana membawa keledai, ya. Jadi saya pernah teringat kisah itu dan mendengar cerita itu. Jadi anak sama bapak ini membawa keledai. Nah, si bapak ini kasihan sama anaknya. Kasihan sama anaknya, jadi anaknya itu dinaikkan di atas keledai. Bapaknya yang di bawah. Mungkin tahu kan keledai yang seperti apa itu? Jadi kuda kecil yang dimana ya kecil lah. Mungkin bapak ini berpikir kalau dinaikin berdua kasihan gitu kan. Jadi bapak ini mengalah kepada anaknya. Tujuannya itu benar, baik. Nah, suatu ketika melewati suatu kampung dan ada yang berbicara. Itu anak kurang ajar katanya. Masa anaknya enak-enakan naik keledai, bapaknya menuntun keledai di bawah. Apa enggak kasihan sama bapaknya itu? Nah, si bapaknya itu dengar. Nah, ngelewatinlah kampung itu udah, si bapaknya itu dengar dan dia berpikir, "Oh iya juga sih ya." Jadi mungkin saya yang naik, anak saya yang turun gitu kan. Nah, jadi gantian tukeran. Anaknya yang turun, bapaknya yang naik. Ya. Jadi bapaknya yang naik. Seperti itu. Terus ngelewatin lagi kampung. Ngelewatin lagi kampung. Ada lagi yang berbicara. "Dasar bapak enggak tahu diri," katanya. Anaknya disuruh jalan menuntun keledai. Bapaknya enak-enakan menaikin keledai. Nah, setelah ngelewatin kampung itu, bapaknya dengar lagi. Dengar juga gitu kan. Dengar juga. Terus kata si bapak itu, "Bener juga ya. Anak saya di bawah, saya di atas." Setelah itu berpikir lagi, "Oh mungkin kita sama-sama untuk tidak menaiknya, menaikinnya keledai." Jadi keledainya itu tidak dinaikin. Si bapaknya jalan menuntun keledainya, anaknya juga jalan. Jadi gak ada yang naikin. Nah, ngelewatin lagi kampung itu. "Dasar orang bodoh," katanya. "Bawa-bawa keledai tapi tidak dinaikin." Ya. Setelah ngelewatin kampung itu, si bapaknya ya mendengar juga gitu kan. Mendengar juga. Nah, itu berpikir lagi. Kadang iya juga sih ya. Iya juga. Ini saya bawa-bawa keledai tapi gak dinaikin gitu. Akhirnya naik dua-duanya. Ya, naik dua-duanya, ngelewatin kampung itu lagi. Nah, ada lagi yang berbicara. "Dasar orang gak tahu diri, gak punya pikiran, bodoh. Keledai kecil dinaikin berdua," gitu kan. Dinaikin berdua. Itu ngelewatin kampung lagi gitu, kampung lain lagi. Jadi si bapaknya ini dengar lagi, terus dia berpikir lagi, iya juga sih, keledainya kecil, terus kita naikin berdua, udah, akhirnya si bapak itu turun, si anak itu turun, jadi dinaikin sama anaknya. Si bapak ini salah, jadi selalu salah, akhirnya berpikir, dia digendong gitu keledai sama si bapaknya itu, digendong keledainya itu, terus jalan, ngelewatin kampung lagi. Orang nggak tahu diri, nggak tahu, bodoh lah apa segala macam, udah segala macam ngelewatin kampung itu si bapaknya dengar lagi. Akhirnya ya seperti itulah hidup. Jadi walaupun kita melakukan kebaikan, sebaik apapun, pasti banyak orang yang komentari, selalu berpikirnya salah. Ya ingatlah tentang sejarah Rasulullah. Seberapa berbuat baik pun tetap di mata orang itu salah. Jadi kita bagaimana menyikapinya aja. Intinya terus aja apa yang menurut kita baik dan menurut Allah baik, ya udah lakukan. Tidak usah mendengar ucapan-ucapan orang lain. Kalau kita selalu mendengar ucapan-ucapan orang lain itu, ya silahkan disimak dan dipahami tentang seorang anak sama bapak ini yang membawa keledai. Pasti selalu salah. Ya, seperti itu ya, untuk sahabat-sahabat. Jadi, mohon maaf ya,
intinya kita langsung gas aja ke sana, ke langsung ke tempatnya ini apa dukun santet ini. Nanti saya kebanyakan ngomong ya, mohon maaf ya. Jadi ambil sisi baiknya aja, kalau ada yang gak baik-baik itu hanya kebodohan saya. Ya seperti itu aja. Allahu Akbar. Ya, kecil. Astagfirullahaladzim. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, Cil ya. Jadi seperti itu. Intinya kita bagaimana terus berusaha dan berusaha. Tidak perlu mendengarkan apa kata orang. Kalau kita selalu mendengarkan apa kata orang, ya kapan kita majunya? Atau apa ya? Assalamualaikum. Ucapin salah mau dilempar. Ya ampun, dosa galak-galak. Assalamualaikum. Nih, kita sebagai muslim itu wajib mengucapkan salam ketika datang ke suatu tempat. Ya, ucapin salam. Ucapin salam. Saya udah baik-baik di sini. Perkenalkan, nama saya Naruto. Naruto bin Cep Beben. Ngaco. Kenapa? Kok pengaco? Ngaco. Oh, nggak usah ngaco. Ngaco kenapa memangnya? Ngaco. Itu lagi ngapain? Kau sampai tahu kan? Kau. Ih, itu orang apa orang itu lagi diritualkan? Apa urusan gua? Gak boleh kayak gitu, itu ngapain, itu untuk apaan itu? Menambah kekuatan. Menambah kekuatan, astagfirullah. Ya. Kekuatan apa? Bukan urusan kamu. Ya, memang bukan urusan saya, tapi ketika saya melihat kemusyrikan di depan saya, apa salahnya saya untuk mengasih tahu gitu. Kasih tahu saya. Ya, disinilah saya menyampaikan, karena saya sebagai orang muslim, jadi saling mengingatkan perbuatan kalian ini yang sekarang dilakukan ini menyimpang ini. Kok ketawa sih? Kenapa? Sini aja masing-masing. Iya, memang saya juga lagi mengurusi. Astagfirullahaladzim. Tapi apakah salahnya ketika saya melihat ada kemusyrikan di sana? Bos, kita bisa bicara baik-baik nggak? Baik dari mana lo? Ya tadi saya datang sudah mengucapkan salam, assalamualaikum. Datang-datang merocos aja lo. Ya udah, terus maunya kayak mana? Saya harus seperti apa? Dan bagaimana? Cium tangan. Ya. Saya datang ke situ. Ya udah. Tapi kalian kelakuan kayak gini nih diiniin. Baik. Dihindarin dan tidak usah melakukan kayak gini lagi. Kayak gini kan.
Ini orang apa-apaan ini yang lagi diritualkan ini? Hah? Orang. Itu siapa? Itu anak orang. Ya. Terus kenapa anak orang digituin? Urusan kami itu. Ya, urusanmu sekarang menjadi urusanku karena saya melihat dengan mata kepala saya di depan percis ini. Emang siapa kamu, ah? Tadi datang saya sudah berbicara, saya Naruto bin Cep Beben, bos. Ngapain datang-datang ke sini? Saya lagi nyari kakek saya, bos. Gak ada kakek-kakek di sini. Ya. Ya, memang gak ada, tapi kan saya lagi mau ke sana terus. Ini bocah ingusan. Itu mau diapain itu, bos? Diam. Tumbalkan. Tumbalkan untuk apa? Hah? Tadi saya bilang. Apa? Lupa kau. Kamu mau sakti? Ya. Mau sakti, memang ada manusia yang sakti? Ada. Gak ada. Ada manusia yang hebat? Ada. Gak ada. Kesaktian dan kehebatan itu hanya milik Allah. Diam kau. Ada manusia yang jago? Banyak bicara. Gak ada yang jago itu banyak ayam jago, bos. Ya. Urusan kami ini. Ya, paling tidak saya di sini mengingatkan sama panjenengan. Sudah ingat kami. Nah, ya udah. Kalian muslim bukan? Hah? Bukan. Bukan. Terus ya. Apa? Hah? Kafir. Woi, ngeri. Astagfirullahalazim. Ayolah, hindarilah kayak gini-gini. Saya tidak suka melihat kayak gini di depan mata saya. Tidak suka, jangan dilihat. Ya. Enggak ganggu aja. Pergi sana. Ya karena kelihatan. Gimana ya saya udah jangan dilihat, tutupin matanya. Saya ditutupin juga ya karena saya udah ngelihat, bos. Ini saya colok matanya. Astagfirullah. Hah? Terus ini kamu ini muridnya Kak Janjan, kamu ini masih pengikut-pengikutnya siapa? Dukun Santet itu. Tidak perlu tahu itu. Kamu muridnya si ini ya? Kebanyakan ngoceh ini orang. Apa? Ya ngoceh demi kebaikan apa salahnya sih, bos? Saya mengingatkan kayak gini tuh semata-mata bukan untuk saya, untuk kalian juga. Diam kamu. Lain ngurusin saya, ha? Urus saja dirimu sendiri. Ya. Ya. Ini urusan kami. Ya, betul. Memang saya sekarang ini lagi mengurus diri saya sendiri. Diri saya ini juga belum tentu baik, betul. Ya, urusin pakaimu itu. Tadi kau ngomong-ngomong cari kakek. Yaudah. Ini urusan kami. Nah, itu kamu tahu gak? Kan masih wilayah Lembah Kematian ini, pasti kalian tahu. Sana ada jalan lagi. Di mana? Sana. Sudah, antar saya ke sana. Kamu pasti salah satu pengikutnya, saya tahu. Enggak perlu tahu. Sudah, ini apa-apa nih? Hah? Ada. Awan, Garo. Awan. Oh!
Batin. Keluar. Kamu gak apa-apa aja? Astagfirullah. Allah, Allah.